أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص ayat 47 dan 48 surah Fussilat. Masuk juzuk yang ke-25. Ilaihi yuraddu ilmu sa'ah. Dalam surah Fussilat ni Allah menceritakan kepada kita bahawa hari kiamat, ilmu pengetahuan hari kiamat semuanya kembali kepada Allah. Tidak ada siapa yang lebih tahu. Walaupun rasul-rasul, nabi-nabi sendiri pun tak tahu bilakah akan berlaku hari kiamat. Tapi nabi-nabi dan rasul-rasul diberi wahyu hanya boleh royak tanda-tanda hari kiamat. Sebab tu kita duk ngaji katanya kiamat macam mana, nah bila tanda-tanda dia ada gapo semua tu adalah daripada Quran, daripada hadis. Tapi bila nak berlaku tak ada siapa tahu tentang bila merai hak ni, tak ada siapa tahu. Lepas tu orang-orang pun duk tanya pada zaman dulu, mata sa'ah, bilakah akan berlaku hari kiamat? Yas'alunaka 'anis sa'ah, orang akan tanya kamu, hey Muhammad, tentang hari kiamat. Tentang hari kiamat berarti katanya bila hari kiamat, bukan haru-haru yang berlaku dak. Haru-haru hendak berlaku tu tu heroyak di dalam Quran. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi, pada hari yang orang lari daripada nak mak pak dia, adik beradik dia, bini dia, anak dia dan sebagainya. Berlaku gotu goni. Ni Tuhan pun yinyan. Ha hari kiamat, qul innama 'ilmuha 'indallah wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Katakanlah hai Muhammad, ha hari kiamat bila nak berlaku adalah di sisi Allah. Tidak ada siapa yang tahu. Apakah yang boleh memberitahu kepada engkau hai Muhammad? Tak lain tak bukan kecuali kiamat tu sudah pun dekat. Tuhan royak kepada nabi waktu turun Quran pada waktu tu 1400 tahun lepas dah royak katanya kiamat sudah pun dekat. Pas kita lah ni hal berkat. Khol berkat. Lepas tu khos hari khol berkat dengan hari kiamat. Gitulah. Kepada ilmu pengetahuan Allah jualah terpulangnya soal mengetahuikan masa datangnya hari kiamat. Dan demikianlah tiap-tiap apa yang akan berlaku di hari kiamat tu sendiri, gapo yang akan berlaku memang Tuhan royak di dalam Quran, tapi lek-lek wallahu alam kita tak tahu. Bumi runtuh, apa bumi pecah, langit runtuh, bintang dengan matahari, bulan semua hancur habis,
kocor semua tu sudah pun buai habis lah. Re-re, ada jale maksudnya, hak bite matahari, hacuh habis. Lepas tu tu buat makhluk baru, alam baru untuk selepas daripada ni. Hak ni wajib kita kena berime bahawa tetap berlaku mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan termasuk di dalam rukun iman yang kelima, iaitu percaya kepada hari kiamat. Demikianlah tiap-tiap apa yang akan berlaku. Kerana apa? Ni tu hab wayak. Wa ma takhruju min thamaratin min akmamiha wa ma tahmilu min untha wa la tad'u illa bi 'ilmi. Tu hekait 2-3 perkara. Hubungi dengan ilmu pengetahuan dia, hak dia tahu berlaku. Tu hab wayak. Kerana sebiji buah umpamanya, maknanya butir sikit, butir hak nak tumbuh jadi pohon kayu tu, hak kita kata benih yang ditabur ataupun ditanam di atas bombing. Nah, tidak akan keluar dari kelopaknya, dan seorang ibu tidak akan mengandung dan tidak akan melahirkan anak mereka pada masa dan keadaan yang betul tepat dengan pengetahuan Allah. Maknanya semua tiap-tiap perkara hak Tuhan misal ni, pohon kayu, orang tino nak apa? Nak berat, nak mengandung, nak lahirkan anak. Ayat katanya tu sebagai contoh, lepas tu kita kias sendirilah hak lain-lain. Semua tu duduk di dalam ilmu Allah Taala belaka. Dia tahu belaka. Tak ada siapa yang tahu. Itulah. Sama ada masa belum pada tu, masa berlaku dan masa selepas daripada tu. Duduk dalam ilmu Allah Ta'ala berlaku. Dia tahu apatah lagi hari kiamat. Ha manusia yang Allah Ta'ala kait sekali lagi. Dalam ayat tu lah ni, iaitunya wa yawma yunadihim. Ha hari kiamat, iaitunya dan pada hari Tuhan menyeru mereka. Siapa tu mereka tu? Yang musyrik. Bila dia panggil ni? Dia panggil pada hari kiamat. Dah orang semua dibakit, gi duduk di satu tempat. Ada orang yang berimeh, ada orang yang tidak berimeh. Orang yang berimeh ni, dia berimeh sejak daripada atas dunia lagi. Katanya adanya hari kiamat dan akan beripungnya semua manusia di padang mahsyar. Tapi orang musyrikin sejak daripada zaman-zaman dulu lagi, ya rap maidai dengan manusia mati bakit semula. A idza mitna wa kunna turaban wa izaman a inna lamab'utsun aw aba'una al-awwalun. Ni soalan tu saya tanya. Orang-orang musyrikin, orang-orang kafir pada zaman-zaman dulu, dia katanya, adakah setelah kami jadi tulah, jadi tanah dah, kami akan dibakit semula? Dan ibu bapa tok nenek kami juga akan dibakit semula? Tuhan perayat, qul innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Katakanlah, hey Muhammad, orang awal, orang akhir, maknanya orang zaman-zaman dulu dengan manusia hak akhir sekali, hak mati, akan dihipung. Lamajmu'un, akan dihipung di suatu tempat, di satu miqat. Dia panggil miqat artinya tempat berhenti. Pada hari yang termaklum, hari yang sudah pun diketahui, iaitunya hari kiamat. Bo siapa di padang mahsyar, Allah Ta'ala tanya lagi. Panggil orang-orang yang syirik. Wal'iyazubillah. Sebab tu kita jangan sama sekali masuk di dalam golongan syirik. Sebab orang syirik, dia tak percaya kepada Allah. Kalau dia percaya pun, dia percaya kepada syirik dia. Benda yang dia duk puja, dia duk yakin katanya benda tu pentipeng,
yang dia boleh tupai bersama dengan Allah. Allah pun dia minta. Dengan tu pun dia minta. Allah panggil wa yauma yunadihim aina syuraka'i. Tuhan tanya. Dan pada hari Tuhan menyeru mereka yang musyrik dengan bertanya kepada mereka. Tanya apa? Mano dia makhluk-makhluk yang kamu sifatkan menjadi sekutu-sekutuku? Ha, mano tak kum? Mano kayu? Mano pohon kayu? Mano gotu? Mano goni? Masya Allah, Tuhan tanya, 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 tanya. Nak wi manusia tu jawab kepada Allah. Ada hak jawab, ada hak tak jawab. Qalu. Ha ni mereka itu jawab. Jawab. Pasang nak mengaku katanya Allah lah Tuhan yang sebenar. Lepas tu benda-benda hak puak dia duk syirik adalah hak pelong. Hak tak kena belaka. Hak pelesu belaka. Mereka menjawab, kami mengakui kepadamu wahai Tuhan kami. Ha tengok. Dia mengaku Allah di akhirat sikit lagi. Tekah dunia tak mengaku. Pas kita nak buat agama ni, timbul soalan dalam otak saya. Eh, pas nak buat agama no. Kita yang no, kita nak we tahu kepada telinga orang kafir. We dengar sekali tak pernah dalam hidup dia. Boleh kita royak. Ha Allah, ha hari kiamat. Saya ambil peluang semua. Pasal duduk atas weti lah. Duduk atas weti. Kita tengok orang Islam pun ada. Orang Syiah pun ada. Kita pun royak, 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 royak. Ya duduk dengar, ya duduk dengar. Lepas kita yakin katanya. Dah kita royak dah. Ya nak terima tak saya terima tu. Bukan hal kita nak pergi paksa dia. Tapi kita royak dah. Royak tu, tu tumpu kepada orang Islam. Tapi orang Syiah duduk dengar. Tu saya berasalah kalau royak setara tu tu kalau atas WP hak pasal orang duk camkat dalam hong pacum kau dalam apa kita sudah pun sabar ajari Allah kepada mereka apatah lagi kalau sekiranya boleh royak melalui Facebook. Ha tu royak kena royak dengan bahasa dia, jangan kita kecek bahasa Melayu. Kita kecek bahasa Melayu, orang kecek Melayu ya. Hak peher. Tapi bahasa Syiah, tempat kita ni kita katanya orang Syiah lah. Kalau kok Malaysia ni ya kena kecek Melayu ke, kecek Cina ke, nak kecek Tamil ke. Negeri-negeri lain mengikut ke apa bahasa masing-masing. Ni nak ayat katanya kena sapanya. Kalau bahasa orang putih dia panggil message. Message dia arti ke apa? Risalah. Cotmai san-san. Royak kepada orang-orang kafe. Katanya beginilah yang setiap manusia seperti mana dalam Quran royak. Royak pun kena royak molek, jangan duk kecek kasar dengan orang kafir. Jangan nak cari musuh dengan dia. Sebab kita orang seru agama. Supaya kita kau senang barang kita. Kita kau senang barang kita nak wui orang beli barang kita, bukan kita kecek kasar nak wui orang lari. Supaya juga kita kecek agama, kena kecek molek. Royak kepada mereka. Orang Islam lagi kita kena royak molek. Bukan? Bukan orang Islam kita boleh kecek kasar. Bahkan setiap orang kita kena bermuamalah dengan dia. Dengan muamalah baik. Alhamdulillah. Inilah. Orang-orang kafir, orang musyrikin. Dia kata kena. Mereka menjawab. Qalu adhannaka ma minna min syahid. Kami mengakui kepadamu wahai Tuhan kami. Ya la ilaha illallah. Ni orang kafir, dia pergi mengaku depan Allah sikit lagi. Katanya dia terima Allah sebagai Tuhan. Bahawa tidak ada di antara kami seorang pun yang mahu menjadi saksi kerana anggap pe kami dahulu telah nyata salahnya.
Ngaku lah nah. Tak ada sorih habuk nak pergi mengaku katanya benda syirik itu Tuhan. Tak ada sorih pun nak pergi mengaku katanya tokong, kau kubur, kau pusu, kau kayu, kau gotu, kau ni Tuhan. Sebab apa? Sebab duk disatanakan yang Allah Ta'ala hipung semua manusia. Saya buat gambar mudah-mudah katanya. Orang kafir, orang musyrikin pada waktu tu dah. Bukan bulu roma berdiri dah. Bulu pala ni, rambut-rambut kali berdiri. Duk dalam keadaan ketar, nak kecek tak boleh. Cuba kita gambar atas dunia. Orang-orang apabila orang igak dia. Orang hak salah kena igak. Kecing terberok situ. Kecek gapo-gapo. Kecek tak kena dah. Otak dia pada waktu tu tak boleh nak pergi kontrol dah diri dia sendiri. Apatah lagi berada di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala yang tanya, yang seru manusia tu sendiri. Lepas tu tahu dah. Mengaku tempat dia. Mengaku tempat bakar buat selama-lama tidak akan keluar. Tak ada hari. Khalidina fiha ma damatis samawati wal ard. Tuhai raya. Kekalnya di dalam neraka selama mana langit bumi itu ada. Ini istilah dalam bahasa Quran. Ma damatis samawati wal ard. Iaitunya selama dunia bumi. Selama langit. Maknanya siapa bila-bila. Ha tu. Ni Allah Ta'ala rayak di dalam Quran. Dalam pimpinan Ar-Rahman ni ada nota kaki 1577 sikit lagi. Ayat ini dan ayat yang berikutnya mengingatkan bahawa soal mengetahui keadaan atau masa sesuatu yang akan berlaku, khasnya masa berlakunya hari kiamat, hendaklah dipulangkan kepada ilmu pengetahuan Allah. Tidak ada siapa yang tahu. Kembali kepada Allah. Allah lah yang lebih tahu. Serta dijawab dengan kata Allahu a'lam. Nah, tu sebab tu kita dok tengok dah. Saya biasa dok tengok dalam Facebook, terutamanya orang-orang putih. Orang putih wallahu a'lam lah. Dia pasang kuat dalam agama Kristian dia ke orang kita pun tak tahu tak ni. Tapi dok royak dok fantom tahun tu nak berlaku hari kiamat. Kita peringat, mung lebih tahu pada Tuhan weh. Ya dek royak. Nak payakon go tu, payakon go ni. Wallahu alam, tak ada siapa yang lebih tahu benda gaib kecuali Allah. Ni kita orang Islam, kita kena yakin lagu tu. Setelah lagi nak berlaku gapo? Tengok ni, lah ni dekat-dekat dengan pukul 5:50 dah. Pukul 9 setelah lagi 10 minit nak berlaku gapo? Siapa tahu? Pukul 7 setelah lagi nak berlaku gapo? Hak ni hak dekat. Apatah lagi esok lusa 10 tahun, 100, beribu tahun, tak ada siapa lebih tahu. Tapi buat apa boleh Nabi royak? Nabi tahu. Bukan Nabi tahu hal gaib, tapi Allah wi wahyu kepada dia, ya royak benda nak berlaku, nak berlaku, nak berlaku. Nabi tak tahu benda gaib. Nabi sendiri royak di dalam hadis. Siapa royak katanya aku tahu benda gaib, orang tu bohong. Sebab tidak ada siapa yang mendakwa tahu benda gaib kecuali makhluk yang Allah Ta'ala wi tahu khuh kepada dia. Ni cuba kita tengok di dalam suratul jin. Dalam surah al-jin Allah royak ha-ha ni. Nah, masa pun siapa dah? Dan bahawa orang-orang musyrik pada hari kiamat hanya berulih azab seksa. Itulah yang Allah royak di dalam ayat ni awal juzuk yang ke-25 ilaihi yuraddu ilmus sa'ah. Lepas tu ayat yang ke-48 nanti kita baca semula dah. Hari ni hari Khamis. Esok hari Jumaat kita baca hadis. Lepas tu pagi hari Sabtu insya-Allah kita mari sambung semula ayat-ayat ni. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.